Assalamualaikum dan terima kasih kerana masih lagi setia menonton channel Afiq Ismail. Dan kalau boleh jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like dan share, dan bantulah saya untuk menuju 5K subscriber. Okay guys, dengan bantuan anda semua saya hargai dengan beribu-ibu terima kasih. Okay, jadi untuk video hari ini saya nak react satu video daripada Syahmi Sazli, iaitu Isteri Derhaka, di mana you Parih bawa watak sedih. Ha, biasanya kita akan tengok you Parih ni bawa watak yang kelakor, rawak-rawak deh, dengan asyik dan damai spontan. Tapi kali ini you Parih bawa watak sedih. Okay, jadi saya nak minta maaf lah kalau video saya ni agak terlambat lah sikit daripada video yang asalnya. Tapi tak apalah, mungkin saya ada masa ni dan saya nak tengok bersama-sama dengan anda. Jadi tanpa melengahkan masa, jomlah kita tengok bagaimana pembawakan watak you dalam cerita ni. Okay, ha. 1, 2, 3. Balik pun. Ingat kau tak sebalik dah. Ngeti balik deh. Sorry sayang. Baik kerja kat ofis. Banyak kerja semacam awak ni. Hari ni banyak kerja, esok banyak kerja, lusa banyak kerja. Pitih tak banyak-banyak pun. Dah buat rana, dah bos suruh sayang. Oh, bos lagi penting lah pada saya ni bini awak. Dah kalau bos awak penting kak, gilah nikah dengan dia. Gih. Isteri Derhaka. Siapa-siapa yang masih belum tengok ataupun dah tengok, oh, itulah weh. Jomlah tengok aku sekali-sekali bersama dengan saya. Nak ajak siapa pergi pesta ni? Gila dengan aku deh. Aku malah. Malah aku sebab dia tu. Oh, dia bukan seumur. Malah aku. Hei, nak pergi mana tu? Habis nak tubik mana? Nak tubik gimana? Tak payah duduk rumah hari ni. Banyak lagi kerja air dari rumah tu. Alah awak, kau cuti hari ni. Sedap-sedap dia je nak tubik. Tak ada orang nak buat kerja dari rumah tu. Gih masuk, gih. Gih. Backing weh. Tak boleh weh kita reti ni kena backing. Jangan weh muka kau set dia. Nanti set dia pijak kepala kita. Nyak-nyak adik kita. Daripada dia nak kepala kita, baik kita duduk dia nak kepala dia. Ha, tu je lah. Mata-mata. Kau tak ada gai ke? Tak ada lagi kita dekat sini ni. Ha, teh. Abe? Oh, Abe. Cuba buat air teh kau sayang saya ni. Tunggu nanti ai mai. Itu kita buat. Terbaik yo. Merah. Oh yo gelo mak tak suka ni. Aku kenal dengan dia ni bertahun dah. Dah lekuk online. Ya apa tu cari jodoh. Muslim Malaysia til jalan dok mai ni. Oh bertahun dah dok mai chat, dok main. Kau lagi ni. Maring dia setuju nak bawa aku jumpa family dia. Selepas bertahun-tahun duk main dengan dia ke online ni. Ala suka aku hari. Hari ni. Ya. Yeah. Oh ya. Ya. Mana menu molek sedihnya. Ada masalah. Bini aku ni. Bini mu. Apa dengan dia? Aku dah suka ni boleh pang bini aku pangang gitu ni. Perangat. Maksudmu? Aku senyap bukan sebab aku daya ni. Bukan sebab aku takut. Aku senyap sebab aku saja. Aku tak silap benda jadi teruk. Sebab tu aku biarlah. Tapi makin aku biar,
makin teruk aku kena. Gapo perlu aku buat lah ni. Gua ano yang bau kelik ni? Saya gejo pun saya. Siapa suruh? Siapa bui tu bik? Jawab lah. Apa senyap? Takut? Eh? Takut? Selama ni saya ada rajin kasang awak. Saya ada rajin makan awak. Gapa awak suruh, semua saya buat. Gapa awak nak, semua saya bui. Apa? Awak nak ngokek lah. Saya bukan nak ngokek. Saya bukan nak minta dibalas. Saya cuma nak saya sebagai suami awak. Okey, itulah cerita isteri dah aku. Saya agak impressed dengan pembawakan watak you lah. Di mana dia bawa watak sedih, jadi ditambah pula dengan music background yang lagi menampakkan watak tu hidup dan menampakkan you mendalami watak tu lah. Tapi kadang-kadang kita dah terbiasa dengan watak lawak dia. Mungkin kadang-kadang kita tengok sekilas pandang mungkin akan terasa nak suka, tapi mungkin dia berjaya lah buat watak suka, buat watak lawak pun boleh, watak sedih pun boleh. Jadi untuk cerita ni dia menyampaikan mesej untuk sesiapa yang dah berumah tangga lah. Di mana saya, mungkin saya pun tak ada experience. Mungkin daripada cerita ni saya boleh dapat. Mungkin kadang-kadang isteri tu mungkin kena hargailah juga suami dia, dan suami hargai isteri. Jadi dalam rumah tangga ni, bila kita berdua, kita kena tolerate lah each other. Cooperation tu kena sama-sama lah. Jadi saya harap untuk siapa yang dah berkahwin, yang dah ada rumah tangga, mungkin dalam keadaan yang baik-baik saja. Okay, saya rasa setakat itu sajalah video saya pada hari ini. Jadi jangan lupa subscribe, komen dan like, okay? Dan jangan lupa share dulu. Kita menuju 5K subscriber guys. Thank you guys. Assalamualaikum.